Manajemen RSUD Tarakan serius dalam menyikapi beredarnya berita hoax dari akun Facebook yang berinisial ADY terkait digratiskannya biaya rapid test oleh Gubernur Kalimantan Utara di RSUD Tarakan. Rabu pagi tadi, Direktur Utama RSUD Tarakan melalui Kasih Kemitraan RSUD Tarakan, Dina Fatonah mendatangi Polres Tarakan guna melakukan laporan resmi terhadap akun Facebook tersebut. Saya belum dapat nih, karena ini diserahkan dari grup setua kami. Seperti yang diketahui, akun Facebook milik ADY diduga telah menyebar informasi yang sempat ditegaskan oleh Direktur RSUD Tarakan sebagai informasi bohong atau hoax. Dina menjelaskan bahwa dirinya diberi kuasa oleh Direktur Utama RSUD Tarakan untuk membuat laporan kepolisian sebagai tindak lanjut dari berita hoax yang telah viral oleh akun Facebook milik ADY. Dina juga menuturkan kapasitasnya hanyalah pelapor. Jika kemudian ada upaya mediasi oleh kepolisian Resort Tarakan, itu tergantung Direktur Utama RSUD Tarakan menyikapinya nanti. Ada saya diberi surat kuasa untuk proses pengaduannya ini, melaporkan. Postingannya sih berantai ya dapatnya. Yang saya dapat sendiri pribadi itu yang Yusuf Midu, ya kan? Yang ini kami saya nggak lihat langsung, tapi Direktur kan langsung channelnya cepat. Dapat di tanggal 9 itu kami ada pertemuan, itu beliau sudah nge-share itu, ini ada berita gitu kan, siapa yang kenal ini. Betul kami nggak ada yang kenal kan, cuman itu kami masih tenang aja karena tiba-tiba ada di grup media sosial itu sudah melabelkan hoax kan, artinya sudah ada yang langsung mengklarifikasi. Jadi kami nggak perlu klarifikasi, tapi beliau kemarin ada dari mana itu langsung membuat klarifikasi juga kan bahwa berita itu menyesatkan. Karena ini sudah membuat tidak nyaman mengatasnamakan gubernur kan bahasanya situ kan, gubernur menggratiskan gitu loh. Tuh. Yang jelas ini kan masuk dulu, kami ikuti prosedurnya ya, karena kan kalau sudah ini nanti sudah dari ranahnya dari Polres ya. Kalau kami ikuti prosedur aja, nanti kalau masalah mediasi nanti ke direktur aja. Karena setahunya ini pengaduan ini nanti kalau kami tarik, terus dia kan, tapi kalau kami mau lanjut. Jadi nanti setelah ini mungkin saya koordinasinya ke direktur seperti itu. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.